Pemerintah Cina berencana memberi akses penggunaan bayi tabung kepada wanita lajang sebagai salah satu upaya membendung penurunan populasi di negara itu. Bayi tabung adalah sebuah teknik memperoleh kehamilan dengan cara mengambil sel telur dari calon ibu kemudian membuahinya dengan sperma suami yang sudah disiapkan di laboratorium. Saat ini, Cina sedang mencoba memperlambat penurunan demografisnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melegalkan pendaftaran anak-anak oleh perempuan yang belum menikah seperti yang dilakukan Chen Luojin. Wanita 33 tahun yang bercerai itu tinggal di Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan Barat Daya. Pada bulan Februari lalu, ia melegalkan pendaftaran anak-anak oleh perempuan yang belum menikah. Ia berharap cara itu bisa diterapkan secara nasional untuk mengatasi rekor tingkat kelahiran yang rendah. Dengan cara itu, perempuan yang belum menikah dapat mengambil cuti hamil berbayar dan menerima subsidi anak yang sebelumnya hanya tersedia untuk pasangan yang sudah menikah. Cina mengalami penurunan populasi dalam 6 dekade. Merespons kondisi itu, penasihat politik pemerintah mengusulkan pada bulan Maret agar wanita lajang dan belum menikah diberi akses memiliki untuk pembekuan sel telur dan perawatan bayi tabung.